pagi teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke. Selamat datang di channel YouTube Matematika TV. Hari ini kita akan membahas soal setipe ujian mandiri materi tentang bentuk akar. Oke, ini dia soalnya. Diketahui A dan B bilangan asli dengan A lebih besar dari B. Jika akar 95 plus 2 akar 2016 sama dengan akar A plus akar B, maka nilai dari A min B adalah ... Oke. Sifat bentuk akar yang digunakan dalam menyelesaikan soal ini adalah akar buka kurung A plus B, tutup kurung plus minus 2 akar AB sama dengan akar A plus minus akar B. Dari soal di atas diketahui akar 95 plus 2 akar 2016 sama dengan akar A plus akar B. Berdasarkan sifat bentuk akar yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka diperoleh persamaan 1, A plus B sama dengan 95, persamaan 2, AB sama dengan 2016. Kita akan mencari nilai A dan B. Persamaan 1, A plus B sama dengan 95 ditulis menjadi A sama dengan 95 min B. Kita substitusikan A sama dengan 95 min B ke persamaan 2, yaitu AB sama dengan 2016, sehingga persamaan 2 ditulis menjadi buka kurung 95 min B, tutup kurung B, min 2016 sama dengan 0. Sama dengan 95 B, min B pangkat 2, min 2016 sama dengan 0. Kedua ruas dikali min 1 menjadi B pangkat 2, min 95B plus 2016 sama dengan 0. Difaktorkan menjadi buka kurung B min 32 tutup kurung buka kurung B min 63 tutup kurung sama dengan 0. B1 sama dengan 32, B2 sama dengan 63. Kita ambil salah satu nilai B, yaitu B1 sama dengan 32. Berikutnya kita akan mencari nilai A. Dari persamaan 1, nilai A adalah persamaan 1, A plus B sama dengan 95. Sama dengan A plus 32 sama dengan 95. A sama dengan 95 min 32. A sama dengan 63. Dari soal di atas, A lebih besar dari B, maka 63 lebih besar dari 32. Maka diperoleh nilai A dan B masing-masing sama dengan A sama dengan 63, B sama dengan 32. Dari soal di atas ditanyakan nilai dari A min B sama dengan 63 min 32 sama dengan 31. Ini dia jawabannya. Apakah ada jawabannya 31? Jawabannya adalah yang C.
31. Oke, sekian pembahasan soal setipe ujian mandiri materi tentang bentuk akar untuk hari ini. Oke, terima kasih sudah menonton video kita di Matematika TV. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, dan share. Kalau ada pertanyaan, follow akun Instagram kita @matematikatvofficial. Sukses selalu ya!